Hai. Nak belok kan. Aduh, kenapa kau interframe? Okey. Hai. Apa yang Pak Lawan boleh katakan untuk Fio P7 Pro ni bukan fakta tetapi auto. Eh, apa aku cakap ni? Untuk itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tak terlepas notifikasi seterusnya. Assalamualaikum guys, anda bersama saya sekali lagi Pilot One di Pilot One Channel. Okay guys, untuk hari ini kita nak buat review tentang drone Fio P7 Pro. Okay guys, untuk test fungsi obstacle avoider ni kita lakukan di rumah Pilot One saja guys. Kita lakukan di rumah Pilot One. Okay, kita tengok macam mana dia berfungsi ataupun tak. Okay, sebelum itu kita kena pastikan semua tempat ni tak ada cermin. Kalau tak, sudah. Hai. Anak Pilot One. Aduh, kenapa kau interframe? Okey. Memandangkan kita ada assistant, jadi hari ini anak Pilot One akan temankan Pilot One untuk kita buat review tentang obstacle avoidance Fio P7 Pro. Dah jadi kerah dah kat situ anak Pilot One. Apa je lah? Mini love. Okey. Okey, dah kita ada assistant. Hari ini kita tanya assistant kita. Hari ini kita nak buat apa, Yaya? Nak buat video. Nak buat review? Drone. Okey, pandai. Okey, ya, mana kita punya drone? Tunjuk, buka tengok. Mana buka? Drone, buka. Buka. Oh, ini dia drone Fio P7 Pro kita. Okey, dengan ada obstacle avoidance. Jadi kita nak test tengoklah adakah dia berfungsi ataupun tidak. Okey guys, kita teruskan kita punya review untuk obstacle avoidance kita untuk Fio P7 Pro tanpa si kecil. Dia masuk tidur dah guys. Mak dia bebel dah tadi. Okey, kita teruskan kita punya review. Seperti yang anda sedia maklum, untuk Fio P7 Pro ni dia menggunakan sensor 4 arah. Yang pertama ada di hadapan, tepi, sebelah kiri dan juga belakang guys. Okey, kedudukan sensor dia terletak di bahagian atas ni guys. Dia bahagian atas ni, nampak tak? Itu dia. Kita boleh nampak kat situ, kiri, kanan, depan, belakang guys. Untuk drone Fio P7 Pro. Okey guys, sedikit tips untuk anda untuk menggunakan apa fungsi obstacle avoider pada drone ini. Pertama-tama sekali anda mestilah bermain jauh daripada kawasan yang mempunyai permukaan yang licin ataupun yang memantulkan cahaya. Mungkin drone tu akan jadi gila sedikit lah bila bermain berhampiran dengan kawasan yang ada cermin. Dan untuk mengaktifkan fungsi obstacle avoider pada drone, anda harus menekan butang ini guys. Ni okey, yang ada tanda tepi ni. Okey. Ini adalah butang untuk anda mengaktifkan fungsi obstacle avoidance pada drone ketika drone terbang. Dan untuk mematikan fungsi obstacle avoidance, anda perlu tekan sekali lagi butang ini untuk mematikan fungsi tersebut. Dan tanpa membuang masa, jom kita try tengok fungsi obstacle avoidance pada Fio P7 Pro ni. Adakah ia berbaloi ataupun ia berfungsi dengan cemerlang ataupun tidak berfungsi. Okey, dan sebagai langkah keselamatan, apa kata kita gunakan propeller guard ni sebelum kita lakukan penerbangan di dalam indoor. Okey, dan cara memasang propeller guard ni amat mudah guys. Okey, pertama sekali anda akan selitkan propeller guard ni di bahagian dua lubang ni. Okey, dua lubang ni anda nampak. Okey, kita ada propeller guard di sini. Jadi kita masukkan saja propeller guard tu macam tu. Okey, nampak tak? Dia akan masuk. Okey, dan seterusnya anda cuma tekan saja. Okey, clipkan saja. Okey, macam ni. Okey, masukkan, rapatkan. Lepas tu anda tolak bahagian atas ni. Okey, nampak? Dah masuk dah, kemas dah di situ. Okey, untuk itu jom kita pasang pada semua kita punya propeller. Okey, motor propeller dah. Dia punya arm. Okey, kita pasang semua. Okey, baik. Dan akhirnya siaplah kita punya drone yang telah dipasang dengan propeller guard kita. Macam tu jadinya. Jom kita pasang dia punya bateri. Senang saja guys, masukkan kat belakang ni. Okey. Masuk ni tolak rapat, nampak? Dah rapat.
dan kita onkan saja kita punya drone. Okey, mudah saja, tekan atas ni. 1 2. Okey, drone kita dah ready guys, dah ready untuk penerbangan untuk test obstacle avoidance. Kita dah ada drone kita kat situ guys. Okey, dah standby untuk kita terbang nak test dia fungsi obstacle avoidance. Dan macam biasa kita akan onkan kita punya remote. Okey, macam biasa nak onkan remote senang saja guys. Okey, kita ada butang power kat tepi ni, tekan 2 kali. 1 2. Okey, nampak? Sekarang kita punya remote dah menyala dah guys. Nampak? Ada lampu merah kat situ. Ah, tu. Menunggu signal daripada drone kita. Okey, untuk calibrate kita ataupun kita binding dengan kita punya drone senang saja guys. Tolak joystick kiri atas dan bawah sekali. Nampak? Lampu dah mula berkelip, berhenti berkelip. Dan seterusnya tekan butang ke bawah, tolak keluar. Okey, itu nampaknya kita punya drone dah binding guys. Okey, sekarang ni kita try take off kita punya drone dan tengok apa akan terjadi bila kita on obstacle avoidance. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dipermudahkan. Okey, kita akan terbang. Okey guys, nampaknya kipas dah berpusing, kucing pun lari. Okey, baik. Okey, nampaknya wow. POP 7 Pro kita nampaknya mantap di situ. Kita kena trim sedikit-sedikit. Okey. Okey, trim sedikit guys. Okey, nampaknya okey, dia ke kiri, ke kanan. Kita akan trim dia ke kiri sedikit. Dan sekarang ni okey. Ah, tu dia. Stabil guys, stabil di situ. Okey, dah lepas trim dia nampak stabil kat situ dah. Nampak tak? Nampak tak? Okey, sekarang kita trim sikit ke kanan. Okey. Stabil guys, stabil. Dia okey, stabil kat situ. Okey. Okey. Macam biasa kita akan tinggikan sikit kita punya drone. Okey, ke depan. Balik ke belakang. Okey, baik. Macam tu. Okey, baik. Dia ke kiri, kita akan bagi dia ke kanan dan ke depan sikit. Okey, baik. Trim dulu. Okey. Sekarang ni drone kita dah stabil. Drone kita dah stabil guys, dah stabil. Okey, sekarang ni kita trim ke kiri. Okey, ke kanan ni kita kiri sikit. Okey, baik. Macam tu. Okey. Ke belakang sikit. Alright, baik. Okey, sekarang dia dah stabil tu. Kita akan try fungsi obstacle avoidance. Kita akan on kat sini. Okey, nampak? Sekarang fungsi tu dia dah apa? Dia dah detect guys. Dia dah detect. Ah, nampak? Ah, dia dah detect dah. Kalau ada ni dia akan detect. Oh, dah bateri low. Alamak, bateri tak test lagi guys. Aduh. Okey guys, sekarang kita dah tukar bateri kita. Okey, tadi bateri tadi dah habis. Okey, sekarang kita guna bateri lain. Okey, untuk tu kita tengok lepas kita tukar bateri macam biasa kita akan buat binding balik. Cara binding cukup mudah guys. Tolak atas satu, bawah satu. Nampak? Drone kita dah lampu dia dah berhenti berkelip dah. Okey, seterusnya kita katakan butang ni macam ni. Tekan ke bawah, tolak keluar dua-dua. Nampak? Sekarang dah standby untuk kita terbang. Okey, jom kita terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan mulakan terbang kita POP 7 Pro. Okey, kipas dah berpusing. Okey, dan drone kita terbang guys. Okey, terbang guys. Wow, stabil di situ. Stabil di situ guys. Nampak? Stabil di situ. Wow, okey, kita cuma perlu kontrol sedikit saja guys. Nampak? Stabil, amat-amat stabil guys. Untuk sebuah drone murah. Okey, apa yang anda perlu buat adalah anda kontrol saja. Okey, trim sedikit. Okey, baik. Ah, macam tu. Okey, sekarang kita akan onkan kita punya fungsi obstacle avoidance dengan cara menekan butang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita akan tolak drone kita ke depan. Okey, tinggikan sedikit. Okey. Baik. Tinggikan sedikit. Okey, kita akan try onkan kita punya obstacle avoidance. Okey, on. Okey, nampak bila kita on ini drone tu lampu dia berkelip-kelip guys. Okey, kita tengok. Kita akan tolak ke depan. Ha. Berfungsi guys. Wow, berfungsi. Kita akan tolak. Wow, drone kita berfungsi guys. Berfungsi. Okey guys, dia berfungsi guys, berfungsi. Okey. Sekarang kalau anda dapat lihat, kita tak kontrol. Okey, kita tak kontrol. Kita tak tengok kat sini. Kita tengok macam mana dia punya fungsi obstacle avoidance. Okey, kalau anda lihat, drone kita dah ada di depan guys. Okey, tengok. Sekarang ni drone tu pergi sana. Kita try tengok. Okey, dia pergi sendiri. Okey. Nampak? Nampak? Haa, kalau tak kontrol. Dia ada kat situ. Dia ada kat situ. Nampak? Betapa stabilnya drone ni. Okey, kita biarkan dia. Pergi ke situ. Okey, on. Nampak? Dia ke depan sendiri kan? Dia ke depan sendiri. Okey, kita akan tinggikan drone kita. Tinggikan sikit drone kita. Okey, tinggikan sikit drone kita. Okey, nampak? Oh, tapi dia nak habis guys. Nampak? Dia landing sendiri. Dia landing sendiri guys. Inilah yang merupakan drone Vio P7 Pro ni. Sebuah drone yang orang kata mantap guys, dengan 4 obstacle avoidance.
Okey, menjadikan drone ini memang orang kata drone mampu milik yang anda patut miliki. Okey, jika anda lihat bila kita on drone ni, okey, kita onkan dia punya fungsi obstacle avoidance. Okey, dia akan sensor-sensor lampu ni akan menyala guys. Tapi mungkin anda tak nampak. Okey, kita akan tutup dia punya apa? Ni kita akan matikan offkan. Okey, anda akan dapat lihat guys kat sini, nampak? Lampu dia berkelip-kelip guys, nampak? Lampu infrared dia berkelip-kelip. Dia ada di sebelah kiri, depan dan juga di bahagian tepi ni guys. Kiri kanan semua ada guys. Nampak? On je semua, nampak? Belakang pun ada guys. Bukan tak ada, belakang pun ada, nampak tu dia bahagian atas tu. Jadinya memang betul lah, 4 sensor obstacle avoider ni berfungsi guys, berfungsi sekali lagi, berfungsi. Bukan auta tetapi fakta. Okey, tak perlu pakai remote pun guys. Nampak mantap kan, mantap kan? Di bawah RM100 anda dapat sebuah drone yang mantap guys, dengan 4 sensor ataupun 4 obstacle avoider, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi anda tak perlu risau. Okey, inilah keistimewaan drone Vio P7 Pro. Okey guys, jika anda rasa video yang Pilot One buat ini menarik dan juga baru informasi, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share kat bawah tu guys. Kerana semua itu adalah percuma guys. Okey, nantikan video selanjutnya kita buat penerbangan di luar. Adakah drone ini mampu untuk bertahan dengan angin-angin yang kuat tu? Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Untuk itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya anda tak terlepas notifikasi seterusnya.